Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Cergas tahap 2 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kawan-kawan, kita akan melakukan aktiviti fizikal untuk tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Jadi, jika anda sudah sedia, dah sedia tak? Pastikan ada cukup ruang dalam rumah. Dan sebelum itu, jom kita saksikan profil cikgu untuk hari ini. Itu dia untuk episod kali ini. Saya ada bersama Cikgu Nizam. Hai. Hai Cikgu, apa khabar? Baik. Sihat dah? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baiklah Cikgu. Untuk kawan-kawan di rumah semua dah sedia untuk melakukan aktiviti senaman hari ini. Kita akan melakukan apa Cikgu hari ini? Untuk slot cergas pada hari ini, kita akan melakukan aktiviti kemahiran meningkatkan ketangkasan kita. Oh, ketangkasan. Baiklah. Abang Chris dah tak sabar ni. Mudah-mudahan dah sedia tak? Kalau dah sedia, boleh kasih double thumbs up. Yeah. Okey, tapi sebelum itu, jom kita melakukan aktiviti memanaskan badan dahulu. Aspek keselamatan untuk episod ini adalah pemilihan kawasan aktiviti. Di mana murid-murid perlu memilih kawasan yang rata dan tidak mempunyai benda-benda yang berbahaya. Untuk aktiviti pemanasan badan yang pertama adalah jumping jack. Okey, untuk tahap 2, kita akan buat secara laju sedikit. Okey. Okey. Cara dia 1 2 macam okay, tu. Okey, faham. Sampailah 10 dan 2 set. Okey, baiklah cikgu. Boleh. Murid-murid di rumah, ambil tempat, bersedia. Jumping jack. 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright. Baik. Okey, tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. Okay. Set kedua pula. Set kedua. Sedia? Sedia, cikgu. 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Yes. Okay. Selesai jumping jack. Seterusnya, ya, aktiviti pemanasan yang kedua adalah static jump. Okey. Di mana kita akan melompat setempat. Cikgu, saya akan tunjukkan cara. Okey. 1 2 3. Okey. Baik. Baiklah cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Sedia murid-murid? Sedia. Static jump. 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Okey. Untuk lompatan, ya. Untuk tips keselamatan, mohon murid-murid untuk melakukan kendurkan lutut anda untuk mengelakkan kecederaan. Okey, baiklah cikgu. Set kedua. Jom. Starting jump. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik, selesai aktiviti memanaskan badan. Baiklah, tibalah masanya untuk aktiviti pertama untuk senaman ketangkasan hari ini. Baik, Cikgu Nizam, silakan. Yeah. Baik. Untuk aktiviti ketangkasan kita, yeah, untuk kali ini adalah kita akan buat lompat kuadran. Lompat kuadran ini adalah salah satu ujian untuk menguji ketangkasan atau meningkatkan kemahiran ketangkasan individu. Baiklah. Cara dia adalah kita akan buat ansur maju daripada perlahan ke yang susah ataupun daripada mudah kepada yang susah. Susah. Okey, baiklah. Okay, yang pertama, di sini ada tapak kuadran kita panggil. Okey, aktiviti yang pertama, lompat setempat. Pilih petak. Okey, saya nak pilih petak ini dulu. Okey. Awak suka. Yeah. Kemudian kita akan buat lompatan setempat. Okey. Okey. 1 2. Baik. Okey, baiklah. Faham. 10 ulangan aja. 10 ulangan. Alright. Baik. Okey. Sedia? Sedia, cikgu.
Lompat statik ataupun lompat setempat. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Rasa je kot bahagian quadricep rasa? Ni. Rasa? Okey, akan terasa bahagian quadricep, bahagian hamstring. Ya, bahagian betis pun ada. Okey. Seterusnya, set kedua. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam Cristiano Ronaldo kan? Zuh. Okay. Alright. Seterusnya, yang kita akan buat adalah lompat ke kiri dan ke kanan dan kanan ke kiri. Patah baliklah. Okey. Okay. Kan kiri kanan kanan kiri kira satu. Macam ni ya cikgu. Okey. Ya betul. Satu. Pandai Chris. Okey. Baiklah. Satu. Baik. Sedia? Sedia cikgu. Sedia cikgu Zaid. Murid-murid di rumah sedia, ambil tempat. Baik. 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Rasa pergerakan? Rasa kiri juga. Kiri ke kanan? Ya. Ah, baik. Okey. Tarik nafas. Okey. Tengah ya. Tarik nafas. Terus. Alright. Set kedua. Set kedua. 10. 3 2 1 1 2 3 Ayo murid-murid. 4 5 Lompat lompat. 6 7 8 9 10 Selesai. Selesai. Okey. Ansur maju yang ketiga. Baiklah. Adalah melompat ke hadapan dan ke belakang. Macam ni cikgu betul tak? Betul. Okey. Macam abang Chris buat. Murid-murid boleh ikut. Senang saja, okey? Okey. Sedia? Sedia pertama. Set pertama. 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lagi satu. 10. Selesai. Okey, baru set pertama. Baru set pertama. Cikgu saya okey, cikgu? Okay, boleh. Okey, okey. Boleh? Murid-murid rumah okey? Alright. Alright, baik. Seterusnya, set kedua. Okey. Rumah sedia. 10. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10. Baik. Yes. Selesai. Selesai. Aktiviti ansur maju untuk lompat kuadran. Baik, kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Baiklah. Lompat kuadran. Baik, okay. Aktiviti yang pertama kita akan buat lompat kuadran di petak. Satu petak saja. Okey. Okey, setempat saja. Baiklah. Okay. 5 ulangan, 2 set. Okey. Sedia? Sedia cikgu. Sedia. 3 2 1. 1 2 3 4 5. Baik. Okey. Okey. Baik. Seterusnya, set yang kedua. Baiklah. 5 kali lagi. Sedia. 3 2 1. 1 2 3 4 5. Baik, selesai. Kita rasa dalam petak kuat
Kuadran. Okey, ini adalah petak kuadran. Okey, okay. Seterusnya kita akan lompat mengikut tempo. Baiklah. Okey, saya akan bagi tempo. 1 2 3 4 1. Okey, cara dia. Okey. 1 di tempat permulaan. 1 2 3 4 1. Okey, ikut tempo cikgu lah. Ya, betul. Okay, ikut tempo saya. Baiklah. Faham? Okey. Satu pusingan, kira satu. 5 kali ulangan. Okey. Sedia. Lompat ikut tempo. 1 3 2 1. 1 2 3 4 1. 1 2 3 4 2. 2 2 3 4 1. 3 2 3 4 4. Okey. Okey. 2 2 3 4 5. Baik. Okey. Selesai. Okey. Langan yang pertama. Okey. Seterusnya kita akan buat yang set kedua. Okey, sedia. Lompat ikut tempo. Okey. 3 2 1. 2 3 4 1. 1 2 3 4 1. 2 3 4 3. 2 3 4 4. 2 3 4 5. Baik, selesai. Baik, itu adalah gambaran bagaimana lompat kuadran yang mengikut sebenar. Okey, ikut tempo cikgu tadi. Ikut tempo. Okay. Itu ikut tempo, tapi kalau yang sebenar dia akan buat pergerakan seperti itulah. Okey, faham? Depan belakang, kiri kanan. Okey. Okey, baik. Aktiviti seterusnya adalah kita akan buat lompat kuadran secara berpasangan. Oh. Mana hanya dua orang saja, iaitu Cikgu Zaid dan Chris, Abang Chris, yang akan buat lompatan tersebut mengikut tempo kiraan saya. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Cikgu Zaid dan Chris, bersedia? Sedia, cikgu. Pergerakan yang sama tadi, yeah, tapi ikut saya. Okey. Okey, 5 kali ulangan. Baiklah. Sedia. 1 2 3 4 1. 2 3 4 2. 3 2 3 4 3. 2 3 4 4. 2 3 4 5. Yes. Okey, bagus. Itu dia tadi lompat. Pas, cikgu. Pas. Lepas. Okay. Pergerakan dan lakuan yang betul. Itu tadi lompat kuadran mengikut tempo. Seterusnya, kita akan cuba membuat lompat kuadran dalam masa 10 saat. Dalam masa 10 saat. Baiklah. Lompat kuadran yang lengkap. Okey. Baik, macam mana cara dia? Pertama, berdiri di petak ikut pilihan anda. Okey. Okey, yang kedua, buat lompatan kuadran. Depan, kiri, kanan, depan, belakang. Yang kita dah buat tadi. Ah, okey. Okay, faham, cikgu? Depan, kanan, belakang, kiri. Kiri. Baik. Itu kita panggil lompat kuadran. Kuadran. Okay. Untuk menguji atau meningkatkan ketakasan kaki individu. Okay. Mengubah arah. Baiklah. Okey. Semua sedia? Boleh. Sedia tak, kawan-kawan? Okey, semua sedia juga. 10 saat ya? 10 saat. Sedia. Lompat kuadran 10 saat. 3 2 1. Ketangkasan mengikut kemampuan masing-masing. Kalau anda boleh buat tangkas, teruskan. Kalau tak boleh, ikut kemampuan. Okey, baik. Woo. Selesai 10 saat lompat kuadran. Tadi rasa macam 20 saat sebenarnya, cikgu. Okey, tak apa-apa. Okey. Okey, rasa macam mana, cikgu Zaid? Rasa penat, cikgu, sebenarnya. Penat? Tapi seronok. Okey. Tarik nafas dulu. Okey. Pas. Tarik. Pas. Baik, murid-murid di rumah dah nampak bentuk dan pelakuan lompat kuadran.
Okey, baik. Kita dah sampai ke aktiviti seterusnya iaitu permainan kecil bagi kemahiran ketangkasan. Baiklah. Okay, di mana murid-murid akan diuji dengan jumlah lompatan dengan perbezaan masa iaitu 10 saat, 20 saat dan 30 saat. Baiklah. Okay, siapa lompatan yang paling banyak dikira sebagai pemenang. Jadi kita akan buat 3 pusinganlah. Pusingan pertama 10 saat, kedua 20 saat dan ketiga 30 saat. Okey, baiklah. Sedia? Sedia cikgu. Jadi abang Chris lawan dengan cikgu Zahid. Okey. Kiraan. Satu lompatan kira satu. Okey, saya kira dalam hati ya. Betul. Tak nak kacau kiraan cikgu. Nah. Jujur. Kena jujur. Memang baik. Jujur. Okey. Sedia. Lompat kuadran 10 second. 3 2 1. Okey, stop. Selesai. Pusingan pertama, lompat Gordon. 10 saat. Berapa, Chris? 1,500, cikgu. Tak adalah. Gurau saja. 30. 30. Cikgu Zaid? 29. Oh, maknanya untuk pusingan 10 saat dimenangi oleh Chris. Ya. Masih. Jangan seronok dulu. Kita ada dua lagi pusingan. Oh, lagi dua pusingan. Okey. Pusingan kedua. 20 saat, lompat kuadran. Okey. Mohon Cikgu Zaid. Adik Cikgu Zaid. Okey, sedia. 20 saat, lompat kuadran. 3, 2, 1. Oh, nampak laju. Dua-dua. Persaingan yang sengit. Cikgu Zaid cuba untuk mengatasi abang Chris. Okey, baik. Jujur, saya tahu penat. Saya tahu mengah. Tarik nafas dulu. Hembus. Tarik. Hembus. Berapa, Chris? 67. Betul? Betul. Jujur, 67. 67. Cikgu? 68. 68. Oh, no. Nampak? Chris seronok dulu tadi. Nampak? Cikgu Zaid mengatasi untuk pasangan kedua. Dah seri dah, 68. Maksudnya seri. Satu sama. Okey, sekarang final kita round. Kita tengok final round. Ataupun pusingan terakhir. Ini winner takes all. 30 saat. 30 saat? 30 saat. Tarik nafas dulu. Kita bagi relax. Kita bagi tenang. Okey. Longgar-longgarkan apa yang patut. Okey. Sedia. Di petak yang... sedia. 30 saat. Lompat kuadran. 3, 2, 1. Nampak semakin meningkat ketangkasan abang Chris dan cikgu Zaid nampaknya. Berapalah agaknya ya? Okey, 10 saat lagi. Dua, satu. Baik. Jangan sebut dulu. Tarik nafas dulu. Bos. Okey. Chris, okey? Okey je, cikgu. Tak ada masalah. Okey. Tak apa. Saya faham. Tarik nafas lagi. Baik. Berapa, Chris? Okey. Dalam masa 30 saat tadi, Chris berjaya melompat sebanyak 102 kali. 102 lompatan. Betul. Dalam masa 30 saat. Nampak? Berapa pula cikgu Zaid? 102? 102 juga. Serilah. Seri. Jadi, dua-dua pun pemenang. Dua-dua seri. Jadi, markah pun dua sama. Tahniah bagi kedua-dua peserta. Baiklah, cikgu. Jadi, apakah hadiahnya, cikgu? Hadiahnya seperti biasa, 5 bintang untuk Chris dan 5 bintang untuk cikgu Zaid. Yeay. Dan 5 bintang untuk murid-murid di rumah. Hebat. Kita bagi tepukan. Okey. Baiklah cikgu, seterusnya. Selesai. Dah selesai. 30 saat tadi, maka berakhirlah permainan kecil kita untuk kali ini. Okey. Okey, seterusnya kita akan ke penyelidikan badan. Okey. Aktiviti yang pertama adalah kita akan melutut dan mengilas. Baiklah. Okay. Macam mana cikgu? 10 saat. Okey, cara dia adalah
Gunakan, kita mulakan dengan melutut kaki kanan dahulu. Baiklah. Kaki kiri dikeluarkan. Kemudian kita kilas arah berlawanan. Kalau okay. Lutut kanan, kita kilas kiri. Kalau lutut kiri, kita kilas okay, kanan. Okey, faham cikgu. Okey, sedia? Sedia. Okey, kita tepat. Okey, turun. 10 okay. Saat. 3, 2, 1. Okey. Okey. Kita ambil tempat, kita tukar pula kedudukan. Lutut kiri, turunkan. Okey. Kemudian kilas ke kanan. Jadi 10 saat, 3 2 1. Okey, baik. Selesai. Untuk menyejukkan badan yang pertama. Yang kedua pula adalah kelenturan. Kita turunkan tangan okey ke bawah, tangan dirapatkan ke bawah, tolak sehabis mungkin okey, kemudian kita bawa ke depan 10 saat okey okay. Baik, kita akan dapat rasa di bahagian hamstring dan juga bahagian pinggang dan okay. Bahagian belakang okey. Sedia? Sedia cikgu. Okay, ambil kedudukan. Okey, tangan okay. Rapatkan macam ni ya, murid-murid. Kemudian turun ke bawah. Tolak sehabis mungkin. Okay. Sampai sentuh lantai. Kemudian tolak ke depan. Okay. Tahan ya cikgu sana. Okey, tahan. Okey. Jangan tahan nafas. Nafas dengan betul. Okey, selesai. Dapat rasa? Rasa cikgu. Rasa? Memang rasa. Okey. Seterusnya adalah okay. Yang terakhir iaitu regangan kupu-kupu. Ha, macam mana? Okay, kita akan duduk atas. Okey. Kemudian rapatkan tapak kaki kanan dan tapak kaki kiri. Baiklah. Kalau bolehlah. Kalau tak boleh, buat semampu. Okey. Okey, bagi yang fleksibel, yeah. Dia boleh rapatkan terus ke celah kangkang. Okey, boleh je. Okey. Kemudian kita turunkan sedikit badan. Okay. 10 saat. 10 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, bernafas dengan betul ya. Tarik ke hidung, hembus pakai mulut. Alright. Selesai. Selesai cikgu. Okey, hebat. Selesai kita bagi tepukan kita punya kepada murid-murid badan. Baiklah cikgu, saya nak tanya apakah kebaikan murid-murid di rumah, Abang Chris, Cikgu Zaid melakukan aktiviti untuk melatih ketangkasan kita, Cikgu. Okey, aktiviti kuadran adalah satu aktiviti ataupun kemahiran yang mampu meningkatkan ketangkasan kaki murid dalam melakukan apa-apa aktiviti. Misalnya baiklah. Dalam aktiviti berlari ke, jadi main dia meningkatkan bola sepak, dia boleh meningkatkan lagi ketangkasan. Sebab kalau dalam bola sepak, perlukan ketangkasan, betul? Betul, cikgu. Kalau dalam larian pun sama. Betul, cikgu. Perlukan ketangkasan. Baiklah, okay. Dengan itu terima kasih sangat kepada Cikgu Nizam dan juga Cikgu Zaid dan kepada murid-murid di rumah. Semua seronok tak hari ini? Kalau seronok, boleh tunjuk double thumbs up. Kalau macam tu kita akan jumpa lagi hanya di Cergas. Di mana, cikgu? Didik TV KPM. Bye semua.